Aksi para prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Distrik Ilaga, Papua dalam menjalankan misi sosial memasang instalasi air bersih bagi warga. Warga kampung Kelanoin, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua kesulitan air bersih karena berada di lokasi terpencil. Untuk membantu warga memenuhi kebutuhannya, prajurit Satgas Yonif R303 SSM turun tangan. Selama 2 minggu, para prajurit bergotong royong membuat saluran air dari mata air yang berjarak kurang lebih 2,5 km dari perkampungan. Kehadiran prajurit TNI di wilayah Kabupaten Puncak, Papua ini diharapkan tak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga memajukan kesejahteraan masyarakat. Waktu hujan kami pakai air hujan.